Ngawiti ingsun iki siiran kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumi ne. Pernah dengar tak lagu tu? Faham tak? Saya pun tak faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini guys kita akan lanjut ya menonton dan mengaji kembali kepada Ustaz Samsul Debat ya, dengan tajuk Suami Cemburu. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya kepada Ustaz Samsul Debat guys ya. Jom kita tengok videonya, let's go. Tahu tak cabaran paling besar dalam negara kita dalam bab anak-anak ni apa? Dia tanya soalan, insya-Allah diam. Cabaran yang paling besar hari ini adalah cabaran untuk membentuk adab dan akhlak. Allah. Itu sebenarnya ini. Betullah kalau kita, puan, kalau kita tengok hari ini, boleh jumpa seorang budak yang berumur 7-8 tahun, tanya, "Assalamualaikum makcik, makcik sihat ke? Makcik dah makan ubat ke belum?" Betul. "Makcik ni dah minum ke belum?" Kalau ada yang tanya macam tu, kita tanya, pandainya budak ni. Anak siapa ni? Betul tak? Susah dah nak jumpa. Anak sendiri pun belum tentu boleh cakap kat mak, "Mak, mak dah minum ke belum? Pergi minum dulu. Nanti pun mak masuk angin macam mana?" Mak tak? Tak, susah nak jumpa lah. Sebab dulu kita daripada kecil, daripada kecil kita dia ajar tentang adab. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya makcik." "Mak ada?" "Ada makcik." "Makcik duduk dulu ya, saya panggil mak." Tutup TV, panggil mak. "Mak, janganlah lama sangat, cerita tengah sedap ni." Dulu mana ada TV boleh rekod-rekod macam sekarang. Ah, betul. Betul tak dulu? Lepas tu lalu depan orang tua, nunduk, tumpang lalu makcik. Sekarang pegang lalu. Betul? Betul, betul banget. Sekarang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mak ada?" "Ada cik, ikut belakang." Ikut ya, belakang sih, dah lorong rumah teres sekarang. Tengah pula tu, ikut lorong belakang. Ketuk-ketuk rumah India mana pula. Kena kira balik semula. Dulu lain. Itu sebabnya dikatakan, kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Datang, cuba tengok adab orang sini. Punya hebat adab orang sini. Nak tengok orang tu baik tak baik, tengok adab. Betul. Tanda-tanda orang baik, datangnya disambut, baliknya diiring. Siapa orang tu? Bila tak ada, ditanya-tanya. Bila ada, disebut-sebut banyak kali nama dia. Oh, yeah. Siapa orang tu? Aik. Saya tak cakap saya. Tapi betul. Adab tunggu dekat depan sana. Nak bawa masuk ke dalam. Sebab bukan semua orang yang boleh tunggu dekat depan tu. Orang yang dah biasa menyambut dia, cara dia selfie itu dah biasa sangat lah. Sekejap. Oh, memang cepat, tak lama pun. Tak sampai, not even 3 second. Tercecap, okey, settle. Bayangan. Lepas tu dibawa pula terus sampai kat sini. Yang pendaftaran pun ada orang tertentu je jaga. Bukan semua orang boleh jaga pendaftaran. Yang lain tu berdiri dah macam ni dah. Tadi saya masuk tadi, saya maafkan dah. Saya maafkan. Yang mengumpat saya tadi, saya maafkan. Saya nampak je saya lalu. Bukan saya tak dengar telinga saya. Tu yang tadi sebut ibu jari pun saya dengar. Kan? Ibu ayam pun saya dengar tadi. Tadi umpat-mengumpat saya dah biasa. Saya lalu tadi. Tingginya. Tengok. Betul tak? Betul tak?
Jangan ingat kami tak dengar. Lepas tu buka emas, dalam TV nampak tua kuah hajar betul. Tengok, besar ke lah tu. Mana betul ke tak betul? Tapi saya okey je. Okey, tak ada masalah. Saya tak minta dilahirkan tinggi macam ni. Adik-beradik saya semua tinggi. Adik-beradik saya semua tinggi. Kan? Lepas tu, saya rasa okey je. Sebab saya faham. Yeah. Semua excited. Dan lepas ni tak ada masalah. Nak bergambar, boleh bergambar. Tak ada masalah. Saya takkan lari. Cuma kalau makanan dah terhidang, saya pergilah makan. Ada jamuan tak lepas ni? Ada kan? Tapi bagus, semangat-semangat. Orang-orang tu, orang-orang lama ambil gambar. Kadang-kadang saya dekat Mekah pun kadang. Ya Allah. Tengah, dengan pakai kain ihram tu kan? Kita kain tiba tu kan? Dah sudah, dah habis tu. Tengah tawaf. Aduh, saya kata. Lepas tu bila dah menggambar kan, ustaz turunkanlah kain. Apa hal pula? Nak ambil gambar BCG ni buat apa? Saya kata. Lepas tu bila bergambar, ada perempuan dia pakai telekung, boleh keluar daripada telekung. Tak padan dengan tua tu. Tak, saya okey je, saya okey. Ada di seorang tu. Okey, semua tu, semua tunjuk ustaz. Ya Allah, dia tu tunjuk ustaz kat sini ni. Dia tak perasan. Tak, saya okey je. Yang paling saya tak boleh lupa, saya ceramah dekat Rompin, Pahang. Ketua kampung tu ajak bergambar. Semua ketua kampung yang lelaki duduk depan, yang makcik-makcik tu berdiri dekat belakang. Tiba-tiba ada satu makcik tu bersuara. Free size tu. Maksudnya apa? Saya tanya makcik tu, apa pula free size pula makcik? Alah, yang macam ni tu, itu freestyle makcik. Tapi dia confident. Orang tengah senyap, dia soal free size. Tak apalah, janji ada bunyi. Janji ada bunyi. Oh my god. Ya. Ada orang kadang sampai kejar saya. Aduh, kejar. Freestyle. Itu biasa. Bentuk adab. Memang bagus. Eh? Ada yang tanya, ustaz, saya nak minta izin, kalau kita ambil gambar boleh? Boleh. Ambil. Ambil gambar. Ambil gambar rami-rami. Kemudian crop tinggal berdua. Buat wallpaper. La ilaha illallah. Lepas tu share, mengapakah hatiku berdebar? Aduh. Aduh, susah betul. Kan, contohlah, contoh. Ambil, tak apalah, ambil gambar tak ada masalah, okey je. Kan? Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita kena happy-happy macam ni lah. Tetapi, dalam masa yang sama saya faham. Dia kalau sebenarnya, lagi kuat gelak ni, maknanya dekat luar, lagi kuat dia menangis. Oh. Betul, orang yang kuat ketawa, dia kuat menangis. Hidup di luar stres, betul. Tapi jangan kita patah semangat. Betul. Kuat semangat menghadapi cabaran. Kan? Kuat semangat menghadapi cabaran. Kita tengok macam mana hidup kita hari ini nak besarkan anak-anak. Dengan tahap anak-anak kita ni diancam oleh ancaman teknologi, ancaman media. Anak kita TikTok. Orang Sarawak yang bukan Islam ramai panggil saya, ustaz TikTok. Aku kata apa hal pun. Akaun TikTok tu semua tim saya yang buat. Saya tak tahu nahu. Kan? Apalah. TikTok-TikTok lah. Kan? Baguslah. Mudah-mudahan terbukalah hatinya. Kan? Betul je. Nak didik anak-anak kita bukan senang. Tapi memang adab adalah perkara yang paling utama. Betul. Jaga adab. Itu sebabnya Imam Malik kata apa? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Betul. Didik anak semua pasal adab. Nabi pernah sebut dalam didik anak, ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Didik itu Nabi sebut ta'dibu. Maknanya didik dengan mengadabkan, adabkan anak-anak kamu, dia kata.
Adabkan anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Kalau sayang Nabi, pertama dia akan selalu sebut nama Nabi. Selawat banyak-banyak. Faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Cuba tengok penyanyi tu, kan dia sebut nama-nama orang tu sebab dia sayang kat orang tu. Isabella adalah sedap. Kisah cinta dua. Tengok, dia sayang kat Isabella. Fiona. Apa lagi? Oh Fatimah, sayang dekat Fatimah. Siti Haida, Zalika, sayang kat Zalika. Amalina, sayang budak India tu, budak Melayu tu. Apa lagi? Oh Nabila, Nabila. Apa lagi? Suzana, marilah sayang adik. Norita, ada tak ada? Norita belum ada. Samsudemat lagi tak ada. Maknanya sayang. Jadi kalau sayang Nabi, kita selawat banyak-banyak. Ya Nabi salamun alaik, mendoakan kesejahteraan Nabi. Ataupun sallallahu ala Muhammad. Ataupun al-fasallu ala nabi khatamur rusulil kiram. Masya Allah. Amanah al-hadil lazi. Pernah dengar tak lagu tu? Dia ada lirik dia. Ngawiti engson iki syiiran kelawan muji maram pangeran kang gawe langit bumi ne. Pernah dengar tak lagu tu? Faham tak? Saya pun tak faham. Bahasa Jawa, itu Jawa Ustaz. Memang betul. Selawat syair Jawa, cari dalam YouTube, jumpa. Memang sedap. Bunyi dia macam bunyi irama Cina sikit tapi sedap. Selawat. Dan Nabi semua apa? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Jadi bila balik rumah, buka pintu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca hari itu anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Banyak betul cawannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anaknya 8. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Betul. Doakan yang baik-baik, kan? 10 kali apa? Sekali kita selawat atas Nabi 10 kali. Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Kena selawat. Kemudian disebutkan al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaih. Orang paling kedekut adalah bila sebut nama aku dia tak selawat. Kedua, menyayangi ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Sebab akhlak Nabi ada khuluqil Quran, akhlak Al-Quran. Itu sebab kena bagi perkara-perkara yang baik. Anak salam cium tangan mak dia. Allahu akbar, baiknya anak ni. Lalu depan, sopan. Contohlah, katalah saya dengan beberapa lelaki Satuan Mahabah ni, kita orang tubuhkan satu NGO untuk membela nasib ibu-ibu tunggal seluruh Sarawak. Anak yatim pun tak tolong, tolong ibu tunggal lah je. Nama persatuan tu PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Oh Allah lah. Cik Habil Benahari. Kita orang buat benda yang baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Buat program hari ini, bincang dah berapa minggu dah. Bincang Samsung debat nak datang. Samsung debat nak datang ni, bincang macam mana nak buat, dekat mana nak buat.
Kita kena buat dewan yang besar sikit. Kita buat tempat yang okey. Dia suka makan apa? Tak ada siapa tanya. Tak ada siapa tanya. Tapi saya, yalah, faham. Redha. Macam tu lah kan. Contoh kan? Berbincang-berbincang. Benda baik. Diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Jadi, saya dengan beberapa orang termasuk Cik Abil bincang apa benda nak buat. Benda baik, diizinkan oleh Allah. Tapi niatkan Allah tu penting. Tapi kalau tiba-tiba, ada di kalangan ahli tu, dia cakap, Cik Abil, saya yang penting dapat ambil gambar je ni lah. Gambar Cik Abil, gambar Samsul Umat, masuk dalam Facebook. Maka dia mungkin dapat pahala, tapi taklah sebanyak pahala ibadah yang sepatutnya kita boleh dapat. Betul. Ataupun Cik Habil bagi tahu Samsul Debat dan semua rumah ibu tunggal yang terakhir ni semua orang tak payah pergi, saya cover. Wah. Apa hal Cik Habil yang tinggalkan kita? Rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Mukanya tu sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patutlah dia tak nak bawa kita. Contohlah. Contoh tak Cik Habil tak macam tu. Contoh. Jadi kalau caranya tak betul pun tak dapat pahala ibadah. Itu sebabnya orang perempuan Tuhan bagi peluang untuk berbakti. Untuk orang kata beribadah, masuk syurga cukup senang oleh orang perempuan ni. Cuma kadang-kadang nilah orang perempuan ni emosinya tu cepat. Mulut dia tu sampai dulu. Kadang-kadang. Ya? Orang perempuan dengan orang lelaki beza. Beza. Yang lelaki ni kadang cakapnya tak banyak. Cakapnya tak banyak. Sebab dia malah nak cakap lah. Kadang-kadang orang perempuan kalau buat baik, jangan ungkit banyak-banyak. Rugi. Bila ungkit malaikat padam. Macam suami isteri boleh bergaduh. Orang perempuan banyak ungkit. Ya. Sampai hati abang. Dan macam-macam saya buat untuk abang. Masak untuk abang. Pakat-pakat buah pahala masak padam. Pahala masak padam. Saya buat air kopi O, tiap-tiap petang nak mati nak minum air kopi O, buat air kopi O padam, pahala buat air kopi O padam. Bantu siang dan malam nak mati sangat, picit semua, padam, pahala picit padam. Kain berapa bangkul lipat sehari, habis setiap hari, habis. Yang paling teruk tu, paling rugi. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Rugi, jangan ungkit. Tengok orang lelaki. Mana dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni? Tak ada pula. Diam aja. Tapi itu sebab itu bezalah. Tapi memanglah. Tapi saya tak kata semua keadaan macam tu. Betul. Tapi still saya kata tugas membela anak hari ni bukan senang. Dulu, zaman dulu didik anak TV mula pukul 5. Pukul 11 dah keluar negaraku. Ya, kalau buka TV pukul 3 petang, nampak garisan, nampak jam je. Gen Y tak tahu tu, Gen X, Gen Y tak tahu. Yang orang lama je tahu. Zaman Puan Norita dulu lagi lah, buka pintu TV tu. Nak tukar channel pusing, keletak. Betul. Keletak. Salah Syah Zakaria baca berita sengit ni. Sari berita penting pada hari ni. Tegak balik. Dia punya siaran terganggu kan. Betul. Ada gini-gini. Dulu. Masa ada TV 3 baru gambar berkilat sikit. Cantik sikit. Pun mana ada TV 24 jam. Hari raya je baru 24 jam. Tu tak ada. Mana ada. Jadi dulu tak ada TV, ada malam. Salah saya sebut, salah. Contoh. Betul. Kita tengok dulu TV, ada berapa butang aja. Tekan satu. Betul. Timbul satu, tenggelam dua. Tekan dua, tenggelam tiga. Tekan saya tetap, peletak. TV satu, TV satu. TV dua pun TV satu. TV dua pun TV satu. Tekan empat pun TV satu. Lima kan baru dua. Nak tekan, nak pakai pasang video, tekan kosong.
Lepas tu dulu mana ada remote? Betul, pakai kaki. Yo, guys, guys. Tekan satu. Dua. Aduh, betul. Dulu mana ada TV drama bersambung ni, mana ada? Kalau drama bersambung pun drama Cina. Oh, betul. Drama Cina pun pukul berapa? Pukul 6 sampai pukul 7. Sebab dia takut kacau maghrib orang Melayu. Di Semenanjung lah. Di sini 6.45 dah maghrib. Kan? Sekarang tiba-tiba drama Melayu pula waktu maghrib. Heran betul. Tapi saya tak suka tengok drama Melayu tu. Baru nak tampar bersambung. Lepas tu semua bincang. Kau rasa penampar dia tu sampai tak? Sukanya ibu-ibu ini, ya Allah. Terbaik Ustaz asli. Dulu dengan sekarang beza. Dulu hiburan apa yang ada? Ada video, kemudian ada CD, kemudian ada DVD. Sudahnya semua dah tak ada dah. Sekarang dekat telefon ni boleh tengok semua. Boleh tengok ceramah Samsul Debat yang pagi tadi, boleh tengok. Petang ni pun boleh tengok. Tapi ada satu yang kita kena terapkan pada anak-anak kita, itulah dia saya kata tadi, nilai-nilai adab. Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Betul, 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 betul. Saya tengah duduk dengan Cik Abil, duduk kat kedai kopi. Tiba-tiba lalu seorang anak dara atau ibu tunggal. Dia lalu, tumpang lalu bang. Terangkat kopiah ni. Langsung tanya, Cik Abil, anak siapa tu? Entah-entah. Tumpang lalu, ya Allah baiknya. Kita tak tanya dia kerja apa, tak tanya persatuan apa dia masuk, pizza cawangan mana, tak tanya. Tapi kita tanya anak siapa, sebab adab. Betul, betul banget. Contoh Puan Nurita tengah duduk kan, tengah duduk dengan presiden pizza dan mantan presiden. Jangan main-main pizza pakai presiden tau, bukan pengurusi tau. Presiden. Kan, tengah duduk-duduk, tiba-tiba lalu ada satu kereta mewah berhenti depan kedai. Tintin-tintin. Dia buka ni. Weh, rumah Puan Nurita mana? Tak ada adab. Kalau macam mana pun Puan Nurita pun jawab, entah tak tahu, pergilah tanya orang lain. Kami tak tahu. Kami asyik tahu. Lupa pula. Kami asyik tahu. Memang dia cakap. Sebab apa? Sebab tak ada adab. Ya. Tapi orang yang, kalau ada budak-budak muda nak kahwin dengan anak kita, tengok adab dia. Kadang-kadang waktu nak melamar, memanglah sebelum kahwin elok semua. Assalamualaikum makcik. Ya Allah, saya boleh tengok makcik ni, lembut hati saya. Ni baik ni budak ni. Saya teringat dengan mak saya. Makcik sihat eh? Allah baiknya. Makcik sedap betul air ni. Dia minum air tu habis. Air kosong pun sedap makcik. Nak, itu air basuh tangan tu. Habis minum. Memang sebelum kahwin macam tu. Lalu depan orang tua bukan menunduk lagi dah, menyarap. Dah macam mula gonggok dah. Aduh. Salam cium tangan berjilat ni. Oh, ya Allah, budak ni, ya Allah. Lepas tu dia tanya, makcik, saya nak tanya sikit. Tanyalah nak tahu apa dia. Zuhur dah masuk belum? Ya Allah, baik. Pukul 10 dia tanya. Ya Allah, melampau. Jangan, tu sebabnya saya kata kalau nak bawa calon suami tu calon isteri, jangan bawa pergi rumah bapa saudara, mak saudara yang anaknya kecil-kecil, baby-baby tu jangan bawa lagi. Memanglah comelnya, ya Allah, comelnya. You suka baby ke? I dah lama suka baby. Tak sabar nak ada anak sendiri. Cik yang mak. Aduh.
Itu tak mencabar. Bawa dekat rumah pak saudara, mak saudara yang anaknya tak reti duduk diam. Situ cabaran sebenar. Dia boleh jadi mak, boleh jadi ayah ke tak. Bila dia duduk, bab dia langgar. Biarlah budak kan. Bab berdarah ni. Alah sikit je ni, sikit je. Sikit je lah, tu boleh jadi. Tapi bab, nasib baik rumah kita. Kan. Kalau rumah kami orang siap, kan? Macam itulah agaknya lah kan. Betul, adab ni bukan boleh direka-reka. Nampak cermat dia, cara dia. Betul, kan? Nah, macam ni lah tadi kan, semua tanya saya. Macam mana Ustaz? Ustaz okey, Ustaz lama dah di Sarawak. Tengok kan Rita tanya saya tadi. Bagus dia. Kan, tengok, tengok siap dah kursi. Saya tak boleh nak duduk kursi macam ni. Saya bila ceramah, saya tak boleh duduk kursi macam ni. Sebab saya tinggi. Bila saya duduk kan semua. Lagi satu saya macam menyangkung bila duduk tu. Biar ya saya Allah. Tinggi, semua orang nampak kan. Betul, betul. Dia tahu dah. Adab dia apa? Adab dia kita alu-aluan baca dulu nama. Nampak? Ini adalah salah satu program yang namanya ramai betul saya sebut hari ini. Puan Norita, Wakil Ketua Pakar Eksekutif, Cik Mahmat Habib, Puan Hajah Salmah, Puan Anwar Azlinah, Puan Hajah Aisyah Idris. Tapi dah caranya orang sini adab kena ikut. Betul. Betul. Di Brunei lagi pula. Kalau baca senarai nama VVIP, dua muka surat lebih. Ha, betul. Saya pernah bagi taklimat tentang debat kan. Perdebatan dan pidato. Semua itu betul. Jadi apa pun adab. Betul. Ajar anak kita tentang adab. Bila anak kita mempunyai adab, campaklah ke mana pun, dia akan jadi baik. Betul. Dan begitu juga, dah bagi adab, barulah dia dapat ilmu tu, dia akan dapat dengan sempurna dan baik. Adab kena bagi dulu. Hormat orang tua. Nampak orang tua, jangan cakap kasar. Cakap dengan baik. Nampak tabung, jangan senyum. Bagi sumbangan. Nampak orang susah, tolong. Ajar anak kita basic menyebut. Betul. Sebab adab ni tak boleh direka-reka. Betul banget sih. Tengok Nabi macam mana. Nabi kita kan, ada orang tu duduk, orang tu badan dia besar, tengah sonok sahabat ni, tengah sonok bercerita besar. Dia tak sedar, dia himpit kaki Nabi. Nabi ni jaga adab, Nabi biar. Sebab Nabi tak nak tegur dia. Kalau kita dah lama tegur, kau nak cerita-cerita lain, kau himpit kaki aku. Betul, betul. Nabi senyap, Nabi biarkan. Sebab Nabi tak nak potong, seronok dia tengah bercerita. Bila dia dah habis cerita, perlahan-lahan Nabi tarik kaki dia. Adab Nabi ajar. Cara Nabi menegur isteri, cukup beradab. Dia panggil isteri dia, Ya Humaira, Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Orang lelaki kena lah buat macam tu dengan isteri. Wahai pipi. Apa pipi kau ni tak tahu? Tak tahulah warna apa, tak tahu. Kan? Wahai pipi lebar 3 segi 4 segi terakhir kan? Lemah lembut. Dia sebut-sebut apa? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu, kenapa ya Rasulullah tengok isteri Nabi panggil suami dia dengan penuh adab? Panggil dengan adab lah. Tapi tak payahlah panggil jawatan kan. Isteri Cik Abil tak payah. Wahai Wakil Ketua Pegawai Eksekutif, tak payahlah. Wahai suamiku. Janganlah pangkat kerja tu. Wahai suamiku. Jadi, Ya Rasulullah. Ada apa Rasulullah? Masa kita kahwin-kahwin dulu, ingat tak? Kita makan bersuap. Ingat Ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Nabi kata. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi bila suruh isteri tu, akhlak Nabi. Suruh suap lagi. Dan bila suap, Nabi tak buat muka masin. Bila suap, Nabi kunyah macam biasa. 40 kali Nabi sekali kunyah, Nabi senyum. Sekarang bagi pula abang suapkan kamu. Bila suap aja langsung dicapai pinggan bawa ke dapur, barulah dia faham maksudnya masuk. Allah, betul. Suami hari ni, mari sini. Sini. Apa yang kau masak? Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Rumah darah. Ada bersama dengan isteri susah dan senang, adab.
Berapa ramai suami yang tak temankan isteri melahirkan anak? Saya kata momen yang paling rugi sekali. Temankan isteri. Kan? Apa alasan orang lelaki tak teman? Takut darah. Cuba tanya dia siapa yang menyebabkan berdarah tu, tanya dia. Cuba fikir kan. Temankan isteri tu. Saya pesan ke orang lelaki, kalau temankan isteri melahirkan anak tu, pandang, pergi pandang muka dia tu. Sebab belum pernah lagi perempuan melahirkan anak, darah keluar kat muka. Sakit bang. Tak pernah lagi. Dan jangan salah cakap. Masa dalam labor room jangan salah cakap. Sabar sayang, sabar. Sakit bang. Sakit bang. Sabar, sabar. Sakit bang. Abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah. Abang tahu. Dia tak pernah beranak, dia kata dia tahu. Allah. Buat tu. Sabar, sabar sayang, sabar. Dan bila lahir je anak, barulah suami tu faham betapa peritnya nak melahirkan anak ni. Sakit seorang perempuan melahirkan anak ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Menitis air mata seorang suami. Lalu dikatanya pada isterinya, sayang, sudahlah, tak sahlah beranak lagi. Abang, takkan seorang je anak kita. Abang tak sanggup tengok sayang sakit macam ni. Oi. Abang, takkan anak kita seorang. Sudah, abang kata, sudah. Bagi orang lain pula. Kau cakap macam tu, terbuka balik jahit dia tu. Tak adalah, abang gurau aja, abang gurau aja. Adab dengan anak-anak kita. Adabnya dengan Quran. Adabnya ajar tentang akhlak, ajar dia tentang Nabi, ajar dia tentang bagaimana tentang bahagia. Jangan diajar anak-anak kita tentang kaya. Betul bang. Jangan diajar tentang wang ringgit. Tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kan satu hari nanti kita akan sedar. Oh, dia pakai timer eh? Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Betul. Hari ini baru kita tahu. Itu sebab saya kata tadi, kenapa seorang lelaki boleh menyesal nak kembali pada isteri dia. Sebab dia tahu. Soalan akhirnya akan ditanya adalah, soalan yang akan ditanya adalah, mati lagi. Okey, soalan yang ditanya adalah, adakah kamu bahagia? Orang dulu-dulu tak ada kereta pun. Rumah buruk aja. Meja marble, mana ada? Bukan marble, marble. Atas tikar aja makan. Betul, betul. Tapi bahagia. Jangan makan ni bersepah-sepah pun. Anak, adik ni makan bersepah-sepah, tak apa. Dah sudah tu maknya kibas, bagi makan dekat ayam, bagi makan dengan itik. Tak ada masalah. Sekarang meja dah mewah. Meja marble. Marble. Dah, jangan makan dulu, nanti bersepah, nanti tunggu mama suap. Nanti mama suap. Tak makan sama. Mana nak dapat adab tu? Orang dulu-dulu pinggan dengan cawan suami beza dengan cawan orang lain. Sebab apa? Adab. Anak balik daripada main bola sepak, sampai ke rumah, penatlah mama, penatlah. Pergi ambil tu cawan tu, ambil dekat sinki, ambil air nak suap, pegang cawan. Ni cawan ayah, letak balik. Ambil cawan, sebab adab. Pinggan tu lagi teruk sumbing, maka lagi bongsu yang dapat. Pecah-pecah dah pinggan tu. Kalau makan sup tu kena tampung, takut bocor. Dulu. Hari ni susah sikit pun tak nak.
Apa pun tak nak. Ajar anak kita walaupun susah, tolong mak dia berniaga. Saya tolong mak saya berniaga. Macam-macam kuih buat. Kuat-kuat kuih karipap. Gintil kuih karipap. Kita ni apa? Claim kuih karipap tu. Saya boleh katakan paling cantik lah lelaki claim. Betul. Gintil kuih karipap tu. Cantik. Buatlah pertandingan nak tengok. Tapi tak sempatlah belajar buat kuih celorot. Kelupis. Tak pernah lagi lah. Kan? Tapi buat kuih lopis, buat apa? Buat nasi lemak. Tolong mak saya. Bungkus nasi lemak. Belajar. Sebab rupa-rupanya dulu saya kata apa tau, pukul 5 pagi dah kena bangun. Ah, kena golek-golekkan gula donat tu. Donat tu kena golek kat gula tu. Pagi dia sejuk depan kipas. Oh, sejuk. Saya kata apa, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni, saya kata. Betul saya cakap masa tu. Masa tu dalam hati, kawan-kawan aku semua sedap tidur lagi. Dia tak payah bangun membuat kuih. Rupanya itu nak mengajar saya tentang hidup ni. Masya Allah. Baru tahu mak ayah kita susah dulu macam mana. Hanya orang yang pernah susah tahu nikmat senang. Betul. Orang yang tak pernah susah, dia akan rasa sedikit aja ujian tu susah sangat lah tu. Ya? Jadi jangan kita putus asa dalam hidup kita. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Betul. Begitu juga hidup kita ni biarlah penuh dengan hikmah. Percaya ada hikmah. Hikmah di sebalik satu perkara. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Dapat kita atasi masalah tu. Belajar. Nak selamat dalam hidup, pesanan saya lah kepada semua. Khususnya ibu-ibu tunggal. Pesan saya, ada 5 perkara ni dalam hidup, insyaAllah kita akan bahagia. Pertama, sabar. Sabar je. Biarlah orang cakap kita macam-macam. Orang cakap, akhirnya Tuhan tunjuk. Bila bercakap, sudahnya dia datang minta maaf balik dengan kita. Betul. Tak perlu nak balas-balas. Jangan. Jangan jadi. Lepas tu jangan nak berlumba-lumba bergaduh dalam media sosial. Jangan. Jaga akhlak kita. Tak payah nak kata hafal 15 juzuk, lepas tu buka tudung, buka baju. Tak payah. Kan tak ada adab tu, kan? Yang tu. Betul, tak betul. Enggak ada adab masuk. Sabar banyak-banyak. Yang kedua, syukur. Syukur Tuhan bagi kita kekuatan, kesihatan, bagi kita ruang dan peluang untuk lebih berjaya lagi. Buat. Jangan bagi alasan. Dulu masa saya bekerja sebagai pengarah undang-undang, legal advisor di Seremban dulu. Kita ada satu program, satu projek bantu ibu-ibu tunggal. Yang mana kita hantar polybag siap dengan benih, dengan baja. Ibu tunggal ni sebab banyaknya ibu tunggal yang muda-muda. Jadi dia nak keluar, takut anak tak ada siapa jaga. Nak hantar pengasuh, mahal. So kita hantar 100 polybag dekat rumah. Jadi dia kena siram hari-hari, tu je kerja dia. Bila tumbuh je benih tu, kita akan beli RM10 satu polybag. 10 kali 100 berapa? 1,000. Kadang-kadang ada yang sampai dia nak 200 beg, kita bagi, dia siram 200, dapat 2,000. Itu perancangan kita dalam program, salah satu projek Local Agenda 21 dan juga projek pembangunan kemiskinan luar bandar dan bandar. Tapi apa jawapan ibu tunggal ni? Susahlah tuan, bagi duit senang. Iyalah. Tak, ni realiti. Sedang kita dah bagi jalan, tapi nak senang lagi. Betul, betul. Itu masalah. Yang tu kita kena buang. Manjadda wajadda. Pepatah Arab sebut, siapa berusaha dia pasti berjaya. Betul, betul. Jangan risau. Apa yang Tuhan bagi tahu dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsira sa'a." Barang siapa yang buat sesuatu perubahan dia niat di kerana Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Apa takut? Yang ketiga, tawakal. Kita dah usaha, tawakal, serah. Kadang kita buat ni jadi, buat ni tak jadi. Tak apa, buat aja. Usaha, serah pada Tuhan. Betul. Macam si IDB ni biasa kontraktor lah kan? Tanyalah Cik Abil. Berapa ramai dia kata dia nak jadi kontraktor sebab nak jadi kaya? Salah. Kan bagus kalau dia kata khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia maksud memberi manfaat orang lain. Saya nak jadi kontraktor ni sebab saya nak dapatkan ilmu. Dapat ilmu mudah-mudahan dengan tindakan dan perbuatan saya, usaha saya buat dalam kontraktor, saya dapat memberi kesenangan pada orang lain. Betul.
Saya buat program My House bersama TV Hijrah. Program My House bersama TV Hijrah, repair rumah orang-orang susah. Bukan semua kontraktor dapat buat dengan baik. Ada beberapa kontraktor dia buat tak untung, semalahan dia tambah duit dia sendiri sebab nak bagi rumah orang miskin ni sempurna. Dan akhirnya rezeki dia makin melimpah ruah, pelbagai projek masuk dekat dia. Tawakal pada Allah, percaya rezeki Allah tu ada. Betul, betul, betul. Yang keempat adalah redha. Redha kita akan bahagia. Jangan kita risau. Tuhan bagi ni redha. Tuhan bagi redha. Saya datang ceramah. Saya bukan kita tahu pun kadang orang bayar berapa. Kan? Redha. Kan? Kalau bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali tak datanglah. Tak ada. Tak, redha, rezeki Allah ada. Jangan risau. Dan begitu juga yang kelima, ikhlas. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Ikhlas itu maksudnya apa? Berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan wa imma. Terima kasih pun tidak diharapkan. Dan tanpa mengharapkan balasan tu, kita kena faham, kita tidak mengharapkan balasan manusia. Ingat tu. Kita tentu mengharapkan pahala. Tu tak ada masalah. Tapi mengharapkan balasan manusia. Aku buat ni mudah-mudahan dapatlah dia bagi aku ni. Dapat dia bagi aku ni. Kita akan kecewa. Betul. Ibu-ibu tunggal dalam ni dah tahu tak betapa peritnya hati ni bila menanggung keadaan perasaan mengharap pada manusia, akhirnya dikecewakan. Berharaplah kepada Allah. Allah akan bantu kita. Betul. Harap pada Allah. Kita buat ni tak berjaya. Tak apa. Yakin. Berharap pada Allah. Allah bagi rezeki lain. Tuhan mungkin tak bagi kita suami. Mungkin. Tuhan tak bagi. Tak ada ganti dah suami kita lepas meninggal dunia tu. Tak ada lah yang baik boleh gantikan dia. Tapi Tuhan bagi kita rezeki anak-anak yang baik. Tuhan bagi rezeki anak berjaya. Kita ibu tunggal. Anak tu boleh pegang kertas SPM 9A. Rezeki Allah bagi anak tak menyakitkan hati. Walaupun dia tak pandai sangat, tapi dia pandai cari duit nak bantu mak dia. Tuhan bagi rezeki melimpah ruah. Rumah kita seringkali didatangi orang. Ada je orang datang setiap hari. Kita pun jamu orang tu makan, sedara mara dan sebagainya. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin Shopee. Itu tak termasuk. Dan doa kita seringkali dimakbulkan. Itu rezeki. Ikhlas berharap pada Allah Subhanahu Taala. Jadi saya mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu tunggal semua dan semua yang ada dalam dewan hari ini dimurahkan rezeki oleh Allah Taala dengan segala kebaikan. Amin. Dipanjangkan umur dengan segala keberkatan. Amin. Panjang umur menyusahkan orang buat apa? Betul. Itu sebab panjang umur dengan segala kebaikan, murah rezeki dengan segala keberkatan. Amin. Amin. Jadi rasanya cukuplah setakat itu. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Amin. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik anda semua menjemput, rasa nak junjung. Okay guys, sudah selesai videonya dan alhamdulillah kita mendapatkan pengajaran yang sangat banyak sekali daripada Ustaz Samsul Debat dan juga kebahagiaan dalam hati kita, jiwa kita, masya Allah ya, dengan istilahnya lawakan-lawakan yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat. Dan apa inti daripada pengajian kali ini, suami cemburu judulnya ya teman-teman sekalian. Yang terpenting di sini pesan Ustaz Samsul Debat adalah kita bagaimana supaya anak-anak kita ini ya menjaga adab dan akhlaknya. Ya, jadi kita mendidik anak-anak kita, keturunan kita dengan adab dan akhlak. Walaupun istilahnya ilmunya sedikit, tapi adab dan akhlaknya bagus, maka itu lebih mulia ya teman-teman sekalian. Dan juga ingat bahwasannya
kita harus benar-benar menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita, ya kan? Apa-apapun, ya kan? Akhlak, adab itu yang paling utama, sebagaimana yang sudah Rasulullah SAW contohkan kepada kita semua, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat tadi. Masya Allah, terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Semoga Ustaz selalu sehat, ya kan? Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, diberikan istilahnya kenikmatan fid dini wa dunya wal akhirah. Syukran jazakumullah khair. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Ingat pesan Ustaz Samsul Debat tadi dengan 5 hal ya teman-teman sekalian, perlu diingat dan perlu dicatat oleh kita dan laksanakan setiap hari, maka insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai ya, di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe channel Ustaz Samsul Debat dan juga Cak Mujib TV. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.